memiliki potensi untuk ditanyakan di dalam ujian. Nah, kemudian ujiannya nanti kan online. Bapak dan Ibu langsung bisa mengetahui lulus atau tidak lulus besok Jumat. Selanjutnya jumlah soalnya ada 90 soal. Waktunya 120 menit. Ini Bapak manage sendiri ya nanti. Waktunya 120 menit. Berarti satu soal Bapak memiliki kesempatannya 1 menit 22 detik. Jadi sebelum saya menyampaikan materi ini penting sekali soalnya. Bapak dan Ibu yang mengerjakan soal jangan berantem dengan soal. Tahu ya Pak berantem dengan soal. Iki kilo iki soal iki. Jangan ya. Wah, ra bener. Malah Bapak bertanya, "Pak, pengawas saya mau tanya." Dari LKPP kan nanti ada pengawas. "Pak, saya mau bertanya, ini nganu lho, kibet ya. Pak, saya mau bertanya ini soal ini bagaimana ini kok gini ya?" Harusnya kan tidak akan dijawab karena pengawas bukan ahli pengadaan, belum tentu ahli pengadaan. Jadi itu dia hanya staf yang bertugas untuk mengawasi. Kemudian tidak perlu bisik-bisik atau bertanya dengan temannya. Mengapa demikian? Waktunya habis. Waktunya habis. Yang ketiga, Bapak dan Ibu harus menanyakan. Jika soal itu salah, lah itu yang harus ditanyakan kepada pengawas besok Jumat. Jika soal itu salah, bagaimana saya untuk memperbaiki? Jika sudah lewat, ternyata saya pikir bahwa pilihan saya juga keliru, bagaimana saya kembali kepada nomor yang lalu? Ini penting sekali, Pak. Biasanya kalau tidak ditanyakan, Bapak dan Ibu itu agak istilah Jawa itu gedandapan ya. Nah, kalau bisa hari Jumat, kalau ditentukan jamnya jam 8, seyogianya bisa sudah rawuh, jam 8 kurang dikit lah, tahu tempatnya nanti yang untuk ujian ya, di lab komputer. Nanti sudah ada nomornya, tidak ada salahnya Bapak dan Ibu menyiapkan MOS. Siapa tahu MOS-nya itu sudah pada rusak gitu. Nah, ini silakan aja. MOS kabel tadi ya. MOS kabel. Tapi yang dari luar kota ya sulit memang. Ya dicoba aja dulu. Dicoba, kalau nanti MOS-nya tidak jalan, Bapak komplain aja kepada panitia. Jadi itu kata kuncinya. Kemudian komposisi soal. Kalau mau dicatat boleh dong. Komposisi soal. Jadi ucapan saya ini dicatat Pak, nanti enggak tahu meminitnya.